semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Kintan. Akhirnya aku bikin Shopee haul lagi part 2. Tapi ini tuh lebih ke baju, kemeja, lengan pendek, kayak gitu-gitu. Terus ada kalung juga, ada tas juga, terus ada cash. Pokoknya semuanya itu di bawah 170.000. Dan ini tuh barangnya lucu-lucu banget. Pokoknya kalian pasti bakalan suka karena warnanya tuh cantik-cantik semua. Oke, jadi aku beli 2 kalung. Yang pertama itu kalung beruang ini. Kalau dilihat-lihat kayak permen Yupi gitu. Ini tuh harganya kalau nggak salah cuma 23.000 aja. Seperti biasa bakal aku taruh sini nama online shopnya. Terus yang kedua, aku beli kalung kupu-kupu. Ini juga kalau nggak salah harganya 28.000 aja. Tapi ini dan ini tuh beda online shop gitu. Jadi kalian harus manfaatin Shopee Pay kalian biar free ongkir, biar kalian nggak terlalu rugi gitu. Yang kedua, jadi aku beli cash. Ini tuh lucu banget cashnya. Cash yang Snoopy warna ungu gini. Aku beli Snoopy karena aku inget sama Jungwoo. Jadi aku beli yang ini. Ini tuh kalau nggak salah harganya murah juga. Yang ini aku beli dengan harga 22.000. Dan yang kedua, yang ini. Ini ternyata ini tuh Castify guys. Ini harganya itu 35.000. Aku tahu deh kenapa yang ini lebih mahal dibanding yang ini, karena yang ini tuh kan bahannya tipis gitu ya. Tuh, yang itu bahannya tipis. Takutnya kalau ngerinya kalau bisa jatuh tuh pecah gitu layar kalian. Nah, kalau yang ini sampingnya itu lebih tebel gitu loh. Jadi aku nggak terlalu takut sih kalau ini jatuh, tapi tetap aja sih tetap khawatir sih. Terus yang ke berapa ya? Yang ketiga, aku beli 3 tas. Ini dia, yang satu leopard. Ini aku beli dengan harga 106 kalau nggak salah. Lihat deh, sumpah cantik banget tuh. Tuh. Terus yang kedua, aku beli tas juga. Jadi ini tuh apa ya namanya, shoulder bag gitu, warna ungu, sumpah cantik banget, kalian harus lihat. Dan ini tuh tebel banget, harganya kalau nggak salah aku beli tuh kurang lebih 160-an lah segitu. Dibanding yang ini aku lebih seneng yang ini, tapi ini tuh ini juga cantik sama ini juga lucu. Ketiga, aku beli tote bag. Kenapa ya aku suka yang toto-toto gini yang modelnya macan gitu. Itu aku beli karena aku inget kuliah. Padahal tuh kuliah tuh 2021. Ini aku beli kalau nggak salah aja ya 40.000 apa pokoknya 50.000 atau 70.000 ya. Nggak tahu pokoknya harganya segituan. Menurut aku ini termasuk murah sih harga segitu. Yang ketiga, aku beli kemeja. Sumpah, aku tuh seneng banget pakai kemeja yang pendek gini. Kalian kalau lihat video-video sebelum ini, pasti sering banget lihat aku pakai kemeja yang lengan pendek gini. Terus, ini tuh bahannya tuh tipis gitu dan jatuh, jadi gak terlalu panas. Kalau gak salah, ini harganya cuma 102. Pokoknya aku beli baju ini gak ada yang harganya di atas 170-an. Terus ada lagi, yang kedua, lengan pendek lagi, kemeja lengan pendek lagi. Tapi ini tuh bahannya gak selemes kemeja yang pertama, yang biru itu. Dan ini tuh all size kan, jadi kayaknya sampai XL pun bisa. Karena di aku ini kegedean banget, tapi enak sih jadinya gak terlalu ngepres gitu di akunya. Nah, yang terakhir aku beli tie-dye. Kayaknya ini lagi hits banget ya di TikTok gitu. Aku beli warna hijau karena mikirnya konser. Kalau nggak salah harganya itu, ini 70 ribuan deh. Kalau nggak salah ini harganya 70 ribuan.
Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @kintanafrelita dan @ncitizen.expose. Oh iya, kalau misalnya kalian ada request mau aku bikin video apa selanjutnya, kalian boleh aja komen di bawah. So yeah, I will see you guys on my next video. Bye!